Halo guys, balik lagi sama Ayah di channel Gosan Gaming. Oke teman-teman, kita lanjutin ini GTA Vice City-nya ya guys ya. Dan ini Ayah berada di jembatan ini teman-teman. Jembatan ya guys, di sungai ini guys ya, di Kali Ciliwung ini kayaknya sih. Oke guys, kita lanjutin misinya yang sebelumnya itu Ayah misi A ya guys. A itu apa ya? Ayah lupa ya teman-teman ya. Kita lanjuti misi D nih guys. Ricardo ya guys. Misi D atau misi telepon ya guys. Ini ada dua misi nih guys. Telepon dan D guys. Sepertinya kita ke misi telepon boleh ya guys. Kita misi telepon ini ya teman-teman ya. Oke. Telepon di mana guys? Oh, di belakang kita teman-teman. Oke, kita ke sini guys. Wih, enggak juga nabrak ya, itu main loncat. CV ya guys ya. Waduh, lebay kali ya guys. CV-nya guys ya. Dan CV-nya di sini pada lebay. Ini dia CV ini ya. Oke, lanjut kita ke telepon ya guys. Oke, deket guys. Oke, deket guys. Guys, ini jangan apa-apa di sini, ini nanti lecet di sini guys. Ini mobil kesayangan Ayah nih guys. Wes bentar guys, sebelum kita ke misi kita kayaknya boleh beli rumah nih guys. Ini berapa ini guys? Ini yang kayak gini kita beli rumah ini guys nih, yang ada tanda hijau rumah gini guys. 1500 teman-teman, bolehlah kita beli ya guys, karena kita sudah punya gedung itu teman-teman ya. Oke, kita sudah punya gedung itu yang atasnya merah kuning hijau ya guys ya. Oke. Oke, jadi tempat nge-save kita juga nih teman-teman. Jadi tempat nge-save juga ya guys ya. Bisa jadi. Oke, langsung saja kita menuju mobil kesayangan kita ini guys ya. Mobil apa ini? Mustang kali guys ya. Kalau nggak salah ini Mustang guys. Oh nih, sorry bos. Ada yang, woi. Enak aja dia belok guys. Kalau pakai nge-send guys, langsung nong bayar ya guys. Waduh, ayo. Lecet ya. Waduh, kayaknya pengen perayaan dikit guys. Polisinya masih ngejar aja dong. Oke, hilang guys. Kita terima telepon dulu guys. Ini misinya di telepon gini guys. Jadi misterius ini guys yang misi ini guys. Oke. Kita lihat clue-nya nanti ini apa ya guys ya. Walaupun saya kurang ngerti bahasa Inggris, tapi kita lihat aja guys. I have more work for you with a more hands-on approach. Your next job is taped under the phone. Apa guys? Entahlah. Oke, kita disuruh ke kita kesuruh tanda kuning teman-teman. Kita kesuruh tanda kuning itu guys. Dan ini waktunya berjalan dong, 50 detik aja dong. Oke guys, ini kita tancap guys deh. Kita nggak takut ini lecet lagi teman-teman ya. Bodo amat guys, yang penting misinya kita kelar ya teman-teman. Wah, mobil polisi dong, bintang satu kan. Kalau nempet dia tuh rese guys. Oke. Ngedrift dong ya. Oke. Wih, bener gak nih sini bisa. Waduh. Nah, di mana sih? Itu tanda kuningnya di mana sih, guys? Wah, kacau, lewat jauh dong. Kacau. Salah ya, salah jalan, teman-teman. Enggak apa-apa, teman-teman. Kita balik lagi lewat sini, guys. Kita ngedrift. Waduh, tiang ini gak bisa ditabrak, guys. Tiang ini mobilnya yang kalah. Oh, dia bergerak teman-teman. Tanda kuning itu berarti ini kita. Dia berkendara juga guys. Berkendara juga guys. Kita harus kejar ini juga guys. Oke guys ya. Misinya apa nih guys? Mana tuh dia guys? Dia belok lagi kok, tapi kenceng banget ya. Kejar guys ini guys, kayak balapan aja jadi ini guys. Nah itu dia guys. Oke, kita suruh guys, kita suruh guys ya.
Okay, nice. Okay, nice. Okay, nice. Okay, nice. Okay, nice. Waduh, dia kabur, guys. Kita kejar lagi, teman-teman. Ini kurir nih, guys. Ini guys, kurir nih, bang paket ini, guys. Cuma dia bawa apa nih? Bisa lihat, guys. Naik motor ugal-ugalan, guys. Kita sepuluh bagi. Oke, nice. Oke, nice. Oke, nice. Oke, nice. Oke, nice. Oke, nice. Kita terabak. Oke, ternyata cuma itu aja misinya, teman-teman. Dan kita dapat $500, guys, ya. Oke, misi teleponnya nggak ada lagi, guys. Cuma satu, guys, misi teleponnya, guys, ya. Dan ini ayah punya motor green, guys. Kita ambil motor green, guys. Warna kuning, warna merah, guys. Masih kalau ada kuning, kita putar kuning, ya, teman-teman. Oke, nice. Bentar, guys, ya. Ayah, sepertinya keluar dulu, guys. Oke, ada telepon, kan? Get to the payphone in White Point. Oke, guys, muncul lagi, guys. Misi teleponnya, guys. Kita ke sana sekarang, guys. Guys, jumping dulu, guys, jumping. Enggak mau jumping ini, guys. Mobil motornya ini kurang board up ini, guys, ya. Dia kurang guys, perlu belajar sama ini, guys, cepmek, guys, ya. Yang sedang menggalakkan, guys, ya. Jadi kita harus board up ini, guys. Bentar, guys. Itu ada tanda rumah, teman-teman. Oke, ini, guys, kita mampir dulu, teman-teman. Kita mampir dulu ke sini, guys. Ini apa nih, guys? You cannot buy Malibu. Oke, ini Malibu ya, guys, ya. Beli Malibu bisa nanti, guys. Kita beli itu, guys, ya. Belum hijau ini, guys. Kalau itunya udah hijau, mungkin baru bisa dibeli dulu, guys. Ayo, kita kurang tahu, teman-teman, ya. Nanti saja kita step by step, guys, kita jalanin misinya dulu, ya, teman-teman. Woi, barangan aja deh, guys, belok tanpa kesan. Emang dunia GTA itu bahat-bahat, teman-teman, ya. My compliments on a job well done, Mr. Teal. My client was very pleased. I have more work for you. With a more hands-on approach. Your next job is taped under the phone. Come on, then, move! Oke, apa itu ping-ping nih, guys? Oke, nice. Apa ini ya? Mr. Downton Dead Look. Kita bunuh dulu, guys. Dateng aja dong, kita satu. Kita tiket aja di sini, guys. Oke, nice. Oke, nice. Woi, iya, guys, saya harus ganti mobil ini, teman-teman. Salah ini ayah nih, kalau nggak bisa nih, waduh. Yah, pas banget polisi. Ampun deh. Oke, guys, kita ulangi, guys, kita pakai mobil ya, teman-teman, ya. Kita pakai mobil, guys. My compliments on a job well done, Mr. Teal. Ini apa ya? Ini tadi ya, kurang jelas juga, guys. Gitu lah, guys, ya, kalau nggak ngerti bahasa Inggris, teman-teman. Your next job is taped under the phone. Oke, ini jobs dari yang sebelumnya nih, teman-teman, ya, dari telepon lagi nih, guys. Apakah kita ganti? Oke, guys, kita ganti ini, guys. Kita ganti mobil ini, teman-teman. Ini mobil apa ini, guys? Ini Ferrari ini, guys, ya. Oke, guys, ini ceritanya mobil Ferrari. Ceritanya dong, ya. Oke, keluar lagi.
Dan sedek look at accident. Oh, jadi bikin dia meninggal itu seolah-olah kecelakaan, teman-teman. Jadi kita enggak boleh kecil langsung ini kayaknya gitu. Iya sih, aduh, ayo cengutan dong. Aduh. Oke, dia belok. Astaga. Oke. Nyangkut aja di tiang merah tuh, di belakang. Jago juga ini guys, dia guys. Oke, nice. Kita hancurin guys, jadi sampai bikin meledak kali ya guys, kita bikin meledak di mobil guys. Oke. Oh my god. Oke guys, dia sampai di wilayah gua nih, kalah guys. Oh my god. Oke, kita tahan guys, kita tahan guys, kita tahan. Oke, dia mau kemana nih? Oke. Guys. Woi, gelap. Waduh, ayahnya yang meledak nih guys, mobilnya guys. Mobilnya udah ngebul, teman-teman. Oke, nice, kita tabrak. Oke, okay, guys, dia duluan yang kebakar, teman-teman. Oke, okay, nice, meledak. Oke, dia duluan, teman-teman, yang meledak ya. Mobilnya juga sekarat, teman-teman, udah ngebul, guys. Oke, okay, nice. Tadi dapat berapa ya, teman-teman? Oke, okay, apakah ada teleponnya nih? Misi teleponnya ada berapa nih? Satu atau dua nih, guys ya? Oke, okay, nggak ada telepon nih, guys. Nggak ada telepon lagi nih, guys. Oh, kita pakai mobil ini, guys. Kita salin mobil, guys. Salin dong, mobilnya salin dong. Ya udah kayak baju, teman-teman ya. Bebas betul. Oke, okay, parkir kita. Okay, nice. Guys, kita ke sini guys ya, ke kantor polisi guys. Mana nih guys, nggak ada telepon lagi guys. Misinya udah guys, tinggal Ricardo Diaz nih guys, belum muncul misi-misi baru guys. Oke, nggak ada nih guys ya, jadi mungkin misi teleponnya the next lagi ya guys ya, misi setelah misi D atau misi apa mungkin bakal bermunculan misi lagi nih guys ya. Nggak mungkin ini sampai Ricardo Diaz saja nih guys ya. Oke guys ya, di video kali ini kita satu misi lagi ya teman-teman ya, dan misi telepon ini kita sudah dua target ya teman-teman ya. Oke, dukung terus channel Gusan Gaming, di like videonya dan di subscribe channelnya ya guys ya. Ayo doain yang like dan subscribe semakin disayang sama mama dan papanya tentunya ya guys ya, amin. Oke, videonya sampai sini dulu. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih sudah menonton. Bye.